Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Sahlan Jetbox. Kembali sore hari ini, hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Spesial tanggal cantik ini. Kembali saya berada di Terminal Mendolo bagian atas, di tempat parkirnya Besudiro Tugajaya. Informasi keberangkatan STJ akan memberangkatkan dua unit armadanya, yaitu STJ Sanae dan STJ Koska. Angkatan kemarin sempat STJ Sanae duet bareng STJ Kadgar, sekarang kembali duet bareng STJ Koska lagi nih teman-teman. Yes, suasana ini sudah jam 4 lewat 20 menit. Masih persiapan ini teman-teman, persiapan untuk segera keberangkatan. Gimana suasana penumpangnya? Coba nanti saya akan tanya ke kru. Ikuti terus video saya selengkapnya. Dan ini tampak ada Pak Sasongko ini. Wah, medang dingin. Selamat sore Pak Sasongko. Ya, Bos. Rame. Oke, Bos. Oh. Ya, tetap dijalani. Ya. Oke, Pak Sasongko. Co-driver dari STJ Sanae. Masih agak nyantai ini. Kita temui juga ada Pak Gofir. Salam LBS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabar ini Pak Gofir? Alhamdulillah nih. Kabarnya agak sepi. Nih. Oh, agak sepi. Ya wis ora apa-apa. Tapi mau rame ya terminal ya. Oh, rame. Terminal rame. Konten lah tadi. Ora nembe mau niate balik ke asik malah macet nang Pucang. Pan kepada bae Banjar Pak, pada bae demo. Oh, pada bae macet mau. Oh, jadi naik mau nang Banjar ke sing arah kulon Banjar arah Ngetan macet. Nah. Langsung nyong nyimpang liwat Petambakan. Oke, selamat bertugas buat Pak Gofir dan kru yang lain. Nah, informasi dari Pak Gofir, ya tetap semangat meskipun agak-agak sepi ini. Ya memang dunia nih kahanan oh. Wong kalah gitu. Oh, oh, dodolan piye gimana dan sepi. Tetap semangat, tetap di jalani Pak Gofir. Oke, siap. Nah, ini cuaca di Terminal Mendolo, Kota Wonosobo, sore hari ini cerah ini teman-teman. Dan tadi rame juga truk, selain di Banjarnegara, di Wonosobo juga rame demo para driver truk angkutan seputar kebijakan odol gitu kayaknya. Itu tampak STJ Koska, ada Pak Tohid sudah bersiap di kemudi, dan itu calon penumpang juga sudah naik tuh. Wah, momen spesial, ada STJ versi Grand Max Eling Kuat Slamet. Ini mungkin dari pihak apa ya ini? STJ Omekanik kayaknya. Dan Mbak Okta. Kedatangan mobil storing dari divisi Merapi Raya ini, STJ Group. Spesial mobil storing STJ Eling Kuat Slamet yang didatangkan dari Merapi Raya membawa teknisi, dan teknisinya itu mekaniknya akan servis lagi. Sementara saya akan mencoba menyetir nih, membawa ke agen. Nah, nyopir STJ ini, nyopir STJ versi Grand Max. Oke teman-teman, kita saksikan STJ Koska dan Sanae berangkat. Berangkat dari Terminal Mendolo jam 4:30 tepat nih. Dua unit STJ diberangkatkan dengan kondisi penumpang cukup sepi itu menurut informasi dari kru. Tadi ada Pak Gofir dan juga ini ada Mas Alwi. Dan inilah suasana di Terminal Mendolo siang hari ini. Mobil storing dari berarti ini Kang Kladen Mas Alwi ini.
Nah, ini. Dari Merapi Raya. Oke teman-teman, demikian informasi update STJ untuk kesempatan sore hari ini yang memang belum ada kejutan dan memang ini juga musimnya masih agak sepi, jadi ya tadi berangkat 2 unit tapi nggak begitu ramai seperti biasanya ya Mas Alwi. Ya. Ini kita masih bareng sama Mas Alwi ini. Tetap semangat, sepi paha lakoni. Dan masih tampak ada beberapa truk yang sisa-sisa demo tadi. Terima kasih buat teman-teman, saya akhiri dulu kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania, salam transportasi Indonesia, salam El Kusla. Ini jam 4:30 lewat 10 menit ini. Masih agak siangan tapi terminal sudah cukup sepi karena memang kondisi penumpang ataupun pengunjung terminal ini memang agak sepi nih teman-teman. Dan kita lihat ada Adibas berangkat meninggalkan terminal Mendolo jam 4:30 lewat 10 menit. Penumpang yang cukup lumayan, itu ada 3 atau 4. Ini buat tambahan durasi ini teman-teman. Jadi dari atas saya lanjut ke bawah ke bagian parkiran utama terminal Mendolo. Di ujung timur terlihat ada Budiman dan 2 unit Handoyo. Handoyo berangkat. Kita lihat bis medium Wonosobo Purwokerto baru saja masuk ke dalam terminal dan akan memasuki parkir. Ini sudah sore. Ya ini masih satu angkatan lagi ke barat ini kayaknya. Masih satu kali jalan lagi menuju ke Purwokerto. Sindoro Express. Dan demikian lanjutan saya hunting di terminal Mendolo bagian bawah atau parkiran utama yang saat ini masih ada beberapa bis yang terparkir dan mungkin ada beberapa juga yang perpal karena memang kondisi penumpang dari terminal Mendolo Wonosobo ini cukup sepi nih teman-teman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.